Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kamu semuanya, selamat siang, selamat, oh bukan selamat siang ya, selamat sore. Dan tentunya masih bersama Ngeluyur Tok ya. Di sore hari ini, alhamdulillah Fare Payoga sudah datang dari sekolah ya. Dan untuk cuaca sendiri, cuacanya sangat cerah sekali. Dan di sini kita melihat Pak Joko, ayahnya Fare Payoga ini sedang bersantai di teras rumah ya. Sambil bersantai, dan kebetulan di sore hari ini ada penggemar ya, seperti itu. Ada seorang penggemar, suami istri ya. Dan sebelumnya ini kita lihat dulu, Kak Vanus sepertinya datang. Nah, Sobat Ngeluyur, ini tadi ada seorang penggemar yang ingin tahu dan berfoto bersama Fare Payoga sepertinya, dan ini masih menunggu di sini Sobat Ngeluyur, ditemani Mas Kecing. Dan warungnya Mbak Anggi kebetulan ini tutup, sedang tutup. Sepanjang semuanya. Dan alhamdulillah barusan Fare Payoga sudah datang ya. Kita akan lihat kira-kira mau langsung masuk menemui Fare Payoga atau mau istirahat dulu di warungnya Mbak Agi, kita nggak tahu ya sebenarnya. Nah, ini suasana lagi bersantai ya di depan rumah. Oke, Sobat Ngeluyur semuanya, sebentar lagi kita akan lihat mungkin kedua penggemar ini mau menghampiri keluarganya, mau foto bersama atau gimana, kita belum tahu ya Sobat Ngeluyur. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi siang ini. Semoga bermanfaat dan kita akan sambung lagi setelah ini ya Sobat Ngeluyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.